namanya tuh lake gitu, danau. Terus pikirannya makanannya saung-saung, tempat makannya saung-saung gitu. Menu favorit aku cumi bakar pedas, terus pepes jamur. Suasananya bagus, bersih, nyaman. Kayaknya sih untuk fasilitasnya juga oke lah. Buat nongkrong atau enggak ada acara sama keluarga, tempat yang pas. Talaga Sembrin ini ada berawal dari adanya rasa cinta ya dari para pemegang saham terhadap budaya kuliner Indonesia, khususnya konsep makanan seperti khas-khas Sunda seperti ini. Sehingga dari rasa cinta, saking besarnya rasa cinta itu, para pemegang saham sepakat untuk membuat satu konsep restoran dengan konsep Sunda seperti ini yang dinamakan Talaga Sembrin. Artinya bahwa Talaga Sembrin ini dalam bahasa Sunda artinya tempat singgah di atas danau sebetulnya. Talaga itu danau dan Sembrin itu singgah. Talaga Sembrin kita pertama kali kita dirikan tahun 2010 ya, tempatnya Desember. Itu yang pertama kali kita dirikan di daerah Bintaro, di sektor 7. Itu persis aksesnya sangat mudah sekali karena persis keluar tol Jurang Mangu, itu ada tol Pondok Aren, persis keluar langsung bisa masuk ke Talaga Sembrin. Jadi aksesnya sangat mudah dan secara bisnis juga itu sangat strategis sekali untuk aksesnya. Itu yang pertama kali ada di Bintaro. Kemudian yang kedua, tepatnya di tahun 2012 kita juga begitu besar animo masyarakat Jakarta khususnya terhadap Talaga Sembrin yang mungkin konsepnya yang begini unik, sehingga kami juga membangun lagi satu restoran tepatnya di utara di daerah Ancol. Itu jadi ibu kalau masuk ke Ancol lewat gerbang barat Highway itu kurang lebih 200 meter lah, persis samping pintu masuk Dupan di kawasan Eco Park. Itu kita juga yang kedua di sana gitu. Ternyata antusias masyarakat di Jakarta terhadap kuliner khas Indonesia begitu besar, sehingga di tahun 2014 ini kita buat juga satu di daerah Puri. Kita menu pada umumnya sih Sunda hampir sama, tetapi kita lebih mengedepankan bukan dari jenis menunya tersebut sebetulnya yang kita kedepankan, tetapi quality yang kita kedepankan. Memang kita di sini ada beberapa menu andalan seperti patin bakar bambu, gurame terbang. Dan itu memang uniknya bahwa patin bakar bambu itu kita memang patin dibakar di dalam bambu, dan bambunya pun kita memang ambil bambu yang masih segar dengan masih warna hijau, supaya dari juicy bambu yang saat dibakar itulah yang menambah aroma terhadap rasa daripada patin itu sendiri. Harga kita variatif dan kita juga tidak terlalu mahal. Kita harga berkisar ada yang dari 20.000 sampai 150.000 lah. Variatif harga. Dan harga mungkin tidak menjadi satu patokan bagi pelanggan Talaga Sembrin yang begitu setia datang ke Talaga Sembrin, karena kita menyajikan pelayanan quality dan nuansa yang sangat relevan lah dengan harga tersebut. Mulai menerima tamu kita mulai jam 10 sampai jam 10 malam.
pengunjung kita sebetulnya mungkin kalau saya melihat dari rata-rata pengunjung yang datang ke Villa Sambirun itu kita berada di middle up ya, middle up. Tapi ada juga yang middle low ada. Kita lebih banyak ke sosial media dan corporate ya, yang memang sering mengadakan acara di sini di samping memang pemilih pada mungkin merayakan ulang tahun di sini atau mungkin pemilih yang ingin makan sambil rekreasi melihat konsep seperti ini itu juga banyak. Telaga Sambiran, oke, okay, I like it. Saya menilai Telaga Sambiran, I like it. Kalau memang Tuhan mengizinkan, insya Allah kita akan membuka cabang yang keempat. Itu kita masih ada beberapa tempat yang kita sedang prospek. Yang jelas, cita-cita kita Telaga Sambiran bahwa di Jakarta minimal ada 4. Di barat satu, utara satu, selatan satu, dan timur satu. Nah, kemungkinan daerah timur lah yang kita nanti akan prospek.